Pemergian adik Zen Ryan beberapa hari lalu telah meninggalkan kesan mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia yang merasa simpati dengan apa yang berlaku. Turut terkesan dengan kejadian itu ialah pendakwah bebas terkenal, Ustazah Asma Harun, yang turut sama mendoakan adik Zen Ryan semoga ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang beriman. Dia autism, anak istimewa, anak syurga. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, afiatkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, sesungguhnya anak yang istimewa ini, ya Allah, yang tidak ada dosa padanya, ya Allah, maka ia telah dijamin syurga, ya Allah. Dia adalah burung-burung di syurga, ya Allah. Maka kurniakanlah syurga buat ibu bapanya di atas ujian yang berat ini, ya Allah. Kurniakanlah syurga buat ahli keluarganya, ya Allah. Berikanlah kesabaran, kekuatan, ya Allah. Berikanlah keredaan, kelapangan jiwa buat keluarganya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.